Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua mengenai toner nih. Jadi ini adalah produk lokal dari White Lab yang emang lagi difavoritin banyak orang. Ini bisa untuk remaja, dewasa, dan kalau kalian penasaran pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Sesuai tamanya, di sini aku akan bahas mengenai White Lab Niacinamide Plus Collagen. Ini brightening face toner ya. Ini untuk klaimnya sendiri, skin brightener, dark spot solution, and dual skin treatment. Ini isinya ada 100 ml, dia botolnya plastik, tutupnya dia plastik juga, dan ini Dove ya. Ini isinya juga menurut aku banyak dengan harga Rp45.000 ya. Di sini untuk informasinya juga cukup jelas, ada komposisi, manfaatnya apa aja, kemudian cara penggunaannya seperti apa, dan tentunya ini sudah berBPOM ya. Untuk manfaatnya apa aja sih? Jadi di sini membantu mencerahkan kulit kita, membersihkan wajah dari kotoran, debu, minyak yang berlebih di wajah kita, dan ini terasa segar juga kalau misalnya kita pakai di kulit wajah. Untuk teksturnya sendiri, dia ini cair, dia bening, nggak putih susu gitu, dia benar-benar bening seperti air, ya. Dia rasanya segar banget di kulit. Kalian bisa lihat ini. Untuk aroma dia ada aromanya karena di sini juga ada alkohol dan perfume-nya. Tapi di sini nggak mengganggu sama sekali di penciuman kita, nggak menyengat sama sekali, jadi nggak mengganggu saat kita pakai di wajah. Memang ada kandungan parfum sama alkohol, tapi so far oke-oke aja. Untuk cara penggunaannya juga ini mudah banget. Kalian pastikan wajah kalian benar-benar bersih. Kalian cuci pakai facial wash. Aku saranin juga facial washnya rangkaian dari si White Lab ini ya. Kalian bisa tuangkan aja ini ke dalam kapas seperti ini. Kalian bisa usap secara perlahan di wajah kalian dan di leher tentunya. Ini bisa banget untuk mengangkat kotoran, debu, kemudian make up yang tertinggal. Fungsinya toner sendiri kan menyeimbangkan pH kulit kita. Jadi ini pantas banget untuk dipakai di wajah, pas banget setelah pakai yang namanya facial wash. Jadi pastikan dulu wajahnya benar-benar kering ya. Nah ini saat dipakai dia nggak terasa cekit-cekit, perih, iritasi gitu, kemerahan gak ada sama sekali, dan dia rasanya kayak dingin, ada sensasi dinginnya di wajah kita, apalagi kalau misalnya kita masukin ke kulkas gitu, dan ini rasanya benar-benar enak banget. Kalau misalnya kalian wajahnya ada reaksi kayak kemerahan di wajah kalian pada saat kalian pakai di awal, itu kalian bisa stop penggunaannya ya. Untuk hasilnya sendiri dari segi manfaat yang tertera di klaim-klaimnya si White Lab ini aku akan bahas. Jadi untuk membantu mencerahkan kulit, dia sedikit lebih lambat. Memang dia mencerahkan, tapi menurutku dia lambat. Beda sama si esensinya, si serumnya itu sendiri, dia lebih lambat ya. Dan untuk membersihkan wajah dari kotoran, dia bisa membersihkan, tentunya bisa dari makeup, debu, dan dia bisa memproduksi minyak yang berlebih di wajah kita. Jadi ini emang bisa mengangkat minyak yang berlebih, tapi lebih cepat juga memproduksi minyak yang berlebih. Jadi menurut aku, buat aku yang kulitnya berminyak, sedikit mengganggu karena memang dia memproduksi minyak yang berlebih. Untuk rasa segarnya sendiri di wajah, yap, ini benar-benar segar di wajah saat awal pemakaian. Secara keseluruhan, emang si toner ini untuk kulit berminyak. Tapi menurut aku ini lebih cepat memproduksi minyak berlebih ketika kita nggak pakai rangkaian si White Lab lainnya kayak facial wash, essence, kayak gitunya ya. Jadi maskernya kayak gitu. Jadi dia emang satu kesatuan yang bisa dipakai di wajah. Jadi kalau misalnya kalian cuma pakai ini bisa memproduksi minyak yang berlebih di wajah kita. Jadi buat aku yang kulitnya berminyak itu cukup mengganggu. Jadi benar-benar harus pakai rangkaiannya. Kalau misalnya secara keseluruhan ini tuh emang benar-benar bikin kulit aku lembut, segar, tapi untuk kecerahannya sendiri menurut aku lebih lambat, benar-benar lebih lambat dibandingkan si esensinya itu sendiri. Terus ini worth it nggak kak? Ini worth it banget. Kenapa? Dari segi harga
dia murce ya, jadi 45.000 dia dapetin 100 mili. Dari segi manfaatnya, kandungannya juga dia dapet. Jadi buat kalian yang mau coba, silakan coba produk ini. Untuk kalian yang kulitnya dry dan sensitif, aku nggak saranin pakai produk ini. Masih banyak varian lainnya untuk kalian coba di White Lab ini ya. Jadi buat kalian kalau misalnya kulitnya berminyak, kalian bisa pakai rangkaian yang brightening ini. Perubahan signifikan apa yang terjadi di wajah aku? Untuk membersihkan makeup sendiri, dia optimal. Kemudian untuk kusamnya sendiri, dia udah gak terlalu kusam. Kalau misalnya kita kelelahan atau banyak beraktivitas, kemudian untuk mencerahkannya sendiri, no. Kalau untuk lembutnya kulit aku, benar-benar lembut, ngebantu banget untuk melembabkan dan bikin kenyal di wajahku. Oke teman-teman, itu dia tadi yang bisa aku sharing ke kalian mengenai produk ini, produk White Lab Niacinamide Plus Collagen Brightening Face Toner. Beberapa dari kalian yang pria suka komen di kolom komentar, bisa nggak dipakai untuk pria? Ini bisa banget dipakai, tapi sesuaikan juga dengan jenis kulit kalian. Ini cocok untuk kulit yang berminyak dan untuk fokusnya itu membuat kulit kita lebih halus, oke? Jadi buat kalian yang mau coba, silakan coba. Selamat mencoba untuk kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.